Nah, di sana ada validasi, validasi AKM. Validasi AKM ini akan ditunjukkan seperti mas. Validasi AKM, jadi aktivitas kuliah mahasiswa. Di sana akan ditunjukkan aktivitas mahasiswa itu yang sudah dikerjakan siapa aja, itu kan kelihatan. Yang maksudnya sedikit. Bukan, ini validasi. Import aja. Kalau ini hanya validasi, ini hanya menampilkan aja. Membaca feedbacknya. Tidak menarik data. Nah, ini akan kelihatan. Ini mahasiswa ini data-datanya seperti ini. Ini artinya mahasiswa ini aktif apa enggak, kok enggak ada transaksi itu. Enggak ada di AKM. Ya, jadi enggak ada di AKM. Jadi statusnya ini mahasiswa aktif kah, non aktif kah, apa DO? Nah, ini enggak ada transaksinya akan kelihatan. Ini enggak tahu ini periode ini apakah kelewatan apa belum dikerjakan. Jadi AKM itu, tarif dasar AKM itu akan melihat mahasiswa saya yang belum saya transaksikan itu akan kelihatan di sini. Nanti kalau misalkan sudah ditransaksikan, dia statusnya aktif, cuti atau non aktif, kemudian di sini berapa SKS itu akan muncul, IPK-nya akan muncul. Itu tadi validasi AKM, kemudian satunya ada validasi KRS. Validasi KRS itu untuk mengetahui mahasiswa yang aktif tetapi belum tidak ada di KRS kan, akan kelihatan juga. Jadi supaya pekerjaan operator itu tidak sampai blank, nah sehingga nggak ada alasan lagi. Waduh, kelewatan ini nggak ada alasan itu loh, sudah ada tool validasi. Nanti di sini mahasiswa yang belum dikarenaskan akan muncul. Nah, ini. Limit tapi ya. Sedikit aja. Ini masih membaca aja. Membaca saja. Ini namanya garden. Oh, masih ingat ya sebenarnya. Nah, di sini nanti itu validasi KRS. Jadi nanti mahasiswa yang di AKM-nya itu berstatus aktif tetapi tidak di KRS kan, itu akan muncul di sini. Sehingga Bapak Ibu enggak ada ceritanya kecolongan karena nanti akan ada informasi seperti ini. Kemudian ada pelengkap lagi untuk history. Nah, history ini kita akan melihat riwayat studi per mahasiswa. Nah, itu ada history kuliah mahasiswa. History kuliah itu mahasiswa ini apakah transaksi per semesternya sudah lengkap apa belum? AKM. Jadi dia apakah ketika cuti juga sudah ditransaksikan, ketika nanti juga ditransaksikan. Sehingga per setiap semester nggak ada celah di sana, wajib karena perkara.
Nah ini tahun masuk, dipilih tahun masuk. Ini bukan angkatan, bukan semester, tapi tahun masuk. Kita melihat maksudnya tahun masuk 14, 13. Ya, kita lihat di histori kuliah mahasiswa angkatan 2016. Ini nanti semua.